Masih di Gias 2016. Ini udah malam, udah ngantuk lumayan, tapi masih harus jalan-jalan dulu. Enggak kok, enggak sendirian kok. Kali ini saya ditemani seseorang yang lumayan istimewa. Jadi aku cuma lumayan, Mas. Di mata kamu. Halo. Kita sama Ula Bune. Iya. Ula Bune ada di Gias. Jadi kalian yang hari ini enggak ke Gias, enggak ketemu sama Ula Bune. Kasian deh. Apa kabar, Lak? Wah, kabar baik sekali. Senang banget ya, karena ini pertama kali aku ke Gias. Maksudnya ke pameran otomotif yang memang sebesar ini. Pertama kali loh. Oh iya, Bo? Beneran. Terus? Dan pertama kali masuk itu, kesannya adalah ini megah banget. Jadi oh ya? Memang oke. Okay. Anaknya nggak belum pernah soalnya. Jadi, Ula nih kalau mau kita sebut, boleh juga kita sebut dia ini awam di dunia otomotif. Iya. Walaupun sebenarnya dia juga presenternya Ototainment, tapi sebetulnya kita sebut dia awam otomotif nggak salah juga gitu loh. Jadi ini baru pertama kalinya Ula datang ke pameran otomotif yang bertaraf internasional, apalagi internasional. Iya benar. Tapi emang semuanya oke banget sih, keren banget. Maksudnya ya internasional mungkin ya, jadi kayak yeah, semua terkonsep dengan matang gitu loh. Oh. Kesannya. Terus sebenarnya ada satu pertanyaan buat Ula Bune. Tanyain bang. Kenapa pakaianmu hari ini internasional banget sih? Aduh, aduh seksinya, membuat jantungku berdebar-debar. Dekat-dekat padaku, jangan jauh dariku, nanti hatiku jadi ya ampun, kayak habis kondangan lah. Iya, jadi kebetulan habis kondangan gitu langsung kesini kan. Terus langsung. Satu, Pak. Pasti aku browsing ya. Outfit UGI AS 2016. Browsingnya yang lain sih. Aduh, payah. Ya udah, berarti UGI AS tahun depan ikut ya. Udah lagi nih bajunya, tenang aja. Biar aku lari-lari. Orang mau diajakin jalan-jalan dia pakai heels. Aduh, sakit, bikin sakit. Kayak main egrang. Ya iyalah. Kalau makan menyambut 17-an lah. Oh, iya, lumayan. Bener. Latihan. Terus kita mau kemana nih abis ini? Kita jalan-jalan dulu aja. Muter ya terus ya? Haa. Sekalian kan kamu belum pernah lihat-lihat yang kayak gini. Iya. Kamu mau lihat. Ini juga udah ada banyak panggungnya, panggung hiburan gitu ya? Haa. Jadi, tahun yang ini, Gias nih acaranya lebih ke berbau-bau, tema-tema besarnya berbau-bau green technology. Jadi, about sustainable ya, semacam itulah. Nah, jadi banyak mobil-mobil konsep bertenaga listrik, bertenaga fuel cell. Jadi banyak yang mencoba menyesuaikan tema sih sebenarnya, menyelaraskan tema gitu. Dan tadi motor-motornya juga ada beberapa yang unik. Iya. Ula mengistilahkan itu dengan unik. Padahal ya unik. Selain mobil-mobil konsep itulah, maksudnya mobil-mobil konsep yang berpandangan ke depan, apa ya? Ya futuristik, bla 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 gitu. Ada juga mobil-mobil kecil, mobil-mobil ber-CC kecil yang nggak tahu sih, kayaknya di Indonesia nggak bisa populer. Cuma di Jepang kayaknya itu pernah populer. Namanya K-Car. Nah, salah satu yang bawa K-Car ke sini adalah Daihatsu. Lumayan banyak yang dibawa. Kita mau tanya pendapat pula tentang K-Car. K-Car ini ya? Ya, kita lihat. Kita ke booth-nya Daihatsu. Dan kita lihat koleksi K-Car-nya mereka. Siap laksanakan. Ini kita udah sampai di punya Daihatsu. Ada banyak K-Car, ini ada Supra Sport, terus ada Open Zero,
Lumahan Merak. Lo suka gak? Coba lihat kita. Yang mana? Ini. Pengen naik. Ya ntar orang masih ada orangnya. Lucu gak lah? Lucu, beli. Apa orang kau belum bisa nyetir? Gak nyetir makanya. Namanya langkah iman pak, percaya dulu. Nantinya bisa nyetir, beli mobilnya dulu. Tapi lucu gak? Lucu. Menurutmu gimana mobil-mobil kecil kayak gini? Buat cewek, buat cewek yang kayak kamu gitu, aktif, dinamis. Kayaknya kurang bebas ya buat bergerak kalau lagi aktif banget. Oh gitu. Itu yang lebih cukup luas space-nya. Oh tetap sebenarnya mobil kecil gini kayaknya tetap nggak cocok ya, iya buat sih, kita-kita ya. Bener sih, memang lebih, harus yang lebih gede. Dan kalaupun harus tanpa rooftop itu tadi, huh? Itu kalau penyuka outdoor ya mungkin pas gitu. Pencinta alam, ya, itu lucu juga. Tapi nggak tahu sih aku pertama langsung lihat suka yang tanpa rooftop. Coba lah, sini ya. Nah, cobain. Oh, bola udah kayak mami-mami gak sih? Tuh, liatin, mas-mas yang di belakang, liatin. Suka lah sama yang ini lah. Senang, kalau ini aku fix senang banget. Hah? Senang. Buat main ke pantai kayaknya asik ya lah ya. Tapi kalau ke mall kayak kurang cocok deh. Iya sih. Iya. Ternyata bagus-bagus, efek pengen. Iya, iya, benar. Apalagi buat hujan-hujan nggak cocok banget nih lah. Hujan batu lagi. Iya, benar juga, benar. Enaknya buat summer holiday gitu ya. Iya benar, summer holiday itu cocok banget ya kalau masih di pantai. Tapi masalahnya apakah mobil ini mampu dibandingin off road? Maksudnya kan terkadang sometimes kalau kita mau menuju pantai pasti ada medan yang off road kan. Oh ya. Nah, nggak perlu lewat aspal gitu. Nah, ya buat pantai-pantai di Indonesia sih. Iya sih banyak sekali. Yeah. Tapi berarti kayak ini tidak tahan ya kalau untuk apa? Untuk jalan yang bergeronjal. Enggak lah. Orang ini dibikin buat kota-kota aja kok. Kota-kota aja. Iya, CC kecil gitu. Tapi ini ada apa? Ini di belakang. Ada sih sebenarnya ada roofnya, jadi nggak perlu khawatir kehujanan juga. Okay. Yuk lihat yang lain yuk. Udah bosan. Yang paling colorful, yang memang paling eye-catching. Jadi orang-orang pasti benar attract. Karena memang total banget juga ada kayak para depan-depan gitu, SPG-nya juga bajunya, responnya pas. Iya, benar-benar. Baik, lihat. Iya, saya benar sih. Paling meriah sih ini boot-nya. Iya. Kalau yang ini kayaknya buat off-road lah. Lihat-lihat, bannya pakai ban tahu dia. Ban tahu? Maksudnya tampilannya aja yang off-road, gak tahu kita kemampuannya dia buat off-road gimana. Gak mungkin sih juga buat off-road. Tetap gak suka lah. Susah bikin aku tenang. Oh. Seorang, sesuatu. Alah. Ini ya. Tapi ya, jalan lagi yuk.
jadi siluman Merak gak capek ya? Kayaknya hari ini kita segitu dulu deh. Iya benar. Ini kan malam minggu, weekend. Kita mau jalan-jalan dulu. Mumpung di kotanya orang. Iya, mumpung. Sama anaknya orang, lumayan. Dadah.